akrabnya Jokowi dengan para pemimpin dunia di KTT G7. Presiden Joko Widodo hadiri KTT G7 di Elmau, Jerman, Senin tanggal 27 Juni 2022. Jokowi sampaikan pandangannya tentang ketahanan pangan dan juga kesetaraan gender. Di sela-sela pertemuan KTT itu, Jokowi tampak akrab saat melakukan sejumlah pertemuan bilateral dengan pemimpin dunia. Di antaranya, Kanselir Jerman Olaf Scholz, Presiden Prancis Emmanuel Macron. Jokowi sempat berfoto dengan Perdana Menteri India Narendra Modi. Ia juga sempat ditinju oleh Perdana Menteri Inggris Boris Johnson, dirangkul oleh Presiden Amerika Serikat Joe Biden, dan ia juga berjabat tangan dengan Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau.